Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini kita mampir singgah di Bakso bersama keluarga, lagi jalan-jalan tipis-tipis. Kita mereview pisau seset ini, permintaan dari banyak sahabat GSN minta direviewkan pisau-pisau seset yang tersedia ini, tinggal yang premiuman. Dari yang pertama ini, untuk handle-nya kayu mangga hutan, hidentang, peksinya dalam, dipin, materialnya baja SKT 4. Jarang ini, termasuk jarang SKT 4. Untuk panjang bilahnya 16,5. Terlebarnya di pangkal ini 3,5 dan ketebalannya 1 mili, tipis banget. Tipis. Ini seset bisa, filet bisa, sembelih unggas bisa, dan sembelih domba, kambing, biri-biri juga bisa ini, ukuran segini. Satin polis serat baja. Kita teskan ketajamannya di selis tisu. Seto, mantap banget. Set, tajamnya mantap.
Sedap. Aji banget guys. Apalagi kalau diberi sentuhan stroping tambah mantap. Ketajamannya lembut, halus. Sarung kulitnya dia tebal. Tebal, jahitan juga rapi, model slobokan, lengkap dengan cantolan untuk ikat pinggang. SKT 4 ya? Iya, SKT 4 16,5. Terus selanjutnya ini kembar 2. Modelnya seperti ini, kembar 2. Hidentang si dalam dipin kuningan Galesono Keling. Nah, model seperti ini tapi tidak strike. Artinya ini modelnya ujungnya potongannya untuk ideal untuk seset ini. Sembeli unggas bisa, sembeli sapi pun bisa ukuran segini. Dengan gaya dorik atau tarik murni ini enak. Digenggamannya gede lega. Materialnya baja 440C setara dengan baja bohler N695. Untuk panjang bilahnya 19 cm, terlebarnya 3 cm, ketebalannya 3 mm. Tebalnya ya 3,5 atau 3 mm ya ini. Gak ketok guys. 3 mm ya, 3 mm. Oke. Ini enak ini, buat seset bisa, buat sembelian unggah bisa, dan gede 3 miliar ketajamannya. Set low. Oh. Mantep banget, lembut halus tajamnya. Perhatikan lagi. Set set low. Benar-benar ajib ini. Ini juga sarung model slobokan. Sarungnya premium tebal. Loh. Ada cantolan ikat pinggang. Prosesnya tempat mesin finishingnya semi mirror, jadi kembar 2 finishingnya semi mirror seperti ini ya, agak buruk-buruk gimana gitu. Nah ini gini, yang kedua ini ya, paksenya dalam dipin kuningan Galesono Keling. Materialnya baja 440C setara dengan bohler N695. Yang ini 19,5 di pangkal 3,3 ini. 3,3. Dan ketebalannya 3,5 mili. Set. Lep. Oh, mantep kan? Nah, cip banget. Set. Lep. Halus banget tajamnya. Mantep lah, halus banget. Buat sembelihan bisa, buat seset juga bisa, karena ujungnya tidak seperti sembelihan murni ya, slobokan cantolan ikat pinggang. Kita keluarkan 3, sebenarnya tadi bawa satu tas ini, cuman situasi dan kondisinya kurang memungkinkan dan tidak menemukan tempat yang ideal untuk mereview secara totalitas ya. Jadi ini yang pas ada 2 kembar 440C 19,5 dan ada SKT 11 SKT 4 ini bukan SKT 11 SKT 4 16 cm ya. Tanyakan ke admin. Akhiran walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Requestannya Bang Wawan ini untuk baksonya ini, lihat, perhatikan ini bakso Malang ini Bang Wawan. Terus yang jumbo potongnya pakai ini, yang jumbo Bang. Motongnya pakai pisau katanya gitu. Mantep. Oke. Malah kotor pisaunya. Apa? Apanya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saus. Sambal. Kecap.
Tambah, Beb. Ini, Beb, yang jumbo, Beb, mau. Ada bakso kerikilnya juga, kecil-kecil. Ada tahu goreng. Bismillahirrahmanirrahim.